Halo, ini kisah Pangeran Menjangan ya. Ini tembang apa namanya, sinetronnya Dewi Yul ya, di era tahun 90-an ya. Mungkin yang suka dengan pendengar apa namanya ini, sinetron-sinetronnya waktu itu ya, apa yang terbayang ya. Ya itulah kenangan ya. Walaupun kita ini sudah bisa melupakan, tapi sulit rasanya menghapus dari lubuk hati yang paling dalam ya. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Nah itulah alunan suaranya dari Dewi Yul ya, dengan Pangeran Menjangannya ya. Ini tembang di era tahun 90-an ya. Waduh, ini mungkin bapak dan ibu yang punya kenangan dengan tembang ini, apakah yang terbayang ya? Mungkin di saatnya nonton ya sinetron-sinetron China ya. Nah bagaimanapun, dengan tembang-tembang masa lalu ya, yang akan bisa membuat suasana kehidupan kita ini semakin hidup jadinya ya, ingat akan suatu kejadian-kejadian masa lalu ya. Jadi tanpa mengingatnya kita itu tak akan pernah belajar bagaimana kita itu di saat jatuh kemudian bangun dan bangkit lagi ya. Begitu juga nih buat bapak dan ibu yang sedang lagi jualan, mungkin di pasar-pasar ya, di toko-toko juga, bahkan di warung-warung pelosok desa ini ya. Ya, sambil mendengarkan teman-teman kenangan di 91,2 FM ya. Ditemani dengan camilan-camilan kecilnya mungkin ya. Nah, sekarang ini akan saya bacakan dulu yang namanya SMS ya dan WA yang sudah masuk ini banyak sekali nih waduh ya. Oke, ini ada juga nih dari fans setia kita yang sudah ikutan bergabung nih ya. Dari siapa nih ya? Dari Ibu Puriani di kawasan Sangsit ya. Selamat siang Bu Puriani ya, yang selalu setia mendengarkan teman-teman kenangan ya. Ini mau minta temannya Iis Sugiyardi katanya. Puas di hatimu, sakit di hatiku. Waduh, ini temannya. Oke, teman ini juga dikirimkan buat semua keluarga Nuansa Giri ya. Dan salam kenal, ini dari Ibu Puriani di Sangsit ya. Begitu juga spesial ini buat Pak Benny di Kubutaman ya, bersama teman-teman di tempat karaokean dulu katanya, tepatnya Warung Budayu Kubutaman. Waduh, bernostalgia ceritanya ini ya. Oke, terima kasih buat Ibu Puriani di kawasan Sangsit ya. Tak ketinggalan juga nih Kakek Jodok nih yang lagi santai menikmati istirahat siang. Selamat siang Kakek Jodok. Ya ini apabila ini lagi sedang minum kopi pahitnya bersama keluarga jangkrik ngecik katanya nih ya. Oke nih, ada juga nih Dadang Semi di sana nih. Oke, senyum-senyum saja nih apalagi dengan nuansa teman-teman kenangan nih. Ini yang mau minta tembangnya Sepasang Rusa Dilanda Asmara katanya. Waduh, ini tembang era tahun 70-an ya. Masih enak kita dengar-dengar saat ini ya. Begitu juga diperuntukkan untuk semua keluarga 91,2 FM dimanapun berada ya. Oke, terima kasih buat Kakek Jodoh ya, bersama keluarganya Jangkrik Ngecik ya, yang setia sekali dengan tembang-tembang lama. Apalagi di Lumbanan itu ada Pak Gede Arie Longo nih, bersama Ibu Loh si Narmi juga yang senang dengan nuansa 80-an ya. Kakek Rontok juga nih, atau Bu Iis Penjahit Putri di Pulau Obi yang hadir juga nih, senang dengan teman-teman kenangan nih. Kalau bisa putarkan temannya yang kalau bulan bisa ngomong Bang Dede ya. Oke, terima kasih ya. Ada Putra Blotong di Penarukan ya. Selamat siang Putra Blotong ya.
Pak Komang juga di kawasan Bile Bajang juga. Waduh, di Bile cuacanya panas membara ini Bang Dede. Tapi ada teman-teman 80-an yang bisa membuat hati ini adem jadinya. Ya, oke, terima kasih buat Pak Komang juga di Bile Bajang ya. Pak Jeru Mangku Nyoman Bahagia di Konveksi Omega ya, yang ada di sebelah kantor PDAM Kubutamahan juga ikut bergabung nih. Yang mau kirim salam juga nih buat karyawan Konveksi Omega. Selamat bekerja ya. Untuk Dede Nugi, terima kasih atas pinjaman napasnya ya. Pak Ketun Bertiase di Banyuwangi juga tak pernah absen. Selamat siang Pak Ketun Bertiase ya. Ikutan bergabung dengan nuansa 80-an nih. Walaupun cuaca Banyuwangi lagi panas nih Bang Dede ya, tapi tetap jangan hatinya sampai panas ya. Oke, terima kasih buat Pak Ketun Bertiase ya. Ada juga nih Mbak Ayu Kartika ya, yang sudah ikutan bergabung. Selamat siang Mbak Ayu, yang senyum-senyum saja nih. Waduh, dengan teman-teman lama imun tubuh saya ini jadi naik nih Bang Dede. Tapi jangan lupa dong putarkan temannya Sandro Tubing dengan nuansa kasihnya ya. Untuk Dede Nugi, terima kasih atas pinjaman nafasnya. Tapi tembang ini dikhususkan untuk Cici Stella, Cici Teni juga ya. Untuk Dede Nugi, terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Ayu Kartika ya, yang sudah setia juga nih. Pak Putu Karadita di kawasan Bontieng juga nih. Salam kompak selalu di udara nih Bang Dede ya. Ini mau minta tembangnya Cintaku Tergusur ya, yang dari Rano Karno katanya ya. Untuk Bang Dede, terima kasih atas pinjaman napasnya ya. Ibu Sukri di Warung Rahayu nih, di Kampung Tinggi dengan sedang lepet jukut undesnya nih. Senyum-senyum saja nih ya Bang Dede, kalau bisa putarkan dong tembangnya Kereta Senja katanya nih. Dikirimkan juga buat semua keluarga 91,2 FM dimanapun berada ya. Untuk Dede Nugi, terima kasih atas pinjaman napasnya nih. Pak Kenyong juga nih, Raja Muda Depehe juga ikut bergabung nih ya. Selamat siang Pak Kenyong ya. Ini mau apa namanya ini, lagi berada di Desa Bulian Bang Dede bersama Kadek Lojer dan Nanang Mongke katanya nih. Sambil mendengarkan Dede Nugi ya, siaran di Radio Nuansa Giri juga ya. Oke, terima kasih buat Pak Kenyong yang ada di Depehe ya. Nek Santi bersama ya Jeru Dalangnya lagi mamah kucit katanya ini. Oke, terima kasih buat Nek Santi ya. Ini mau kirim salam dulu nih buat Ibu Suten ya, ada juga Jeru Mangku Mandi ya, Bu Made Mani, Bu Made Rezeki juga. Pokoknya semua keluarga besar Nuansa Giri yang pada siang ini dimanapun berada ya. Ami Farah juga nih di Banyuwangi ya, yang lagi santai menikmati nuansa 80-an. Selamat siang Ami Farah ya. Semoga dengan teman-temannya Dede Nugi ya bisa menghibur semuanya katanya ya Kim. Pak Nyoman Made di kawasan Ting Lip-Lip juga nih ya, yang santai Pak Nyoman. Waduh, ini mau minta temannya Gerajagan Banyuwangi katanya nih. Ini belum apa namanya nuansa Banyuwangi Pak Nyoman. Ini teman-teman kenangan ya. Pokoknya mantap deh nuansa 80-annya ya. Ini teman dikirimkan juga buat semua keluarga fans setia Radio Nuansa Giri ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Ibu Madi Rezeki di Nagasepu katanya nih ya Kim. Dan Bapak Nyoman Yatnya di Lumbanan juga nih ya. Oke, terima kasih Bapak Nyoman Made ya. Nah, di sebelahnya ada juga nih dari siapa ini ya, dari Jero Eka di Bengkel Alaska ya, mau kirim salam buat Peka Apo dan semua keluarga fans setia Radio Nuansa Giri dimanapun berada ya. Nah, itulah SMS dan WA yang sudah dibacakannya. Untuk itu marilah kita dengarkan temannya dengan kehadiran seorang Teti dan Terima kasih.